Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Menajam Utara, seberang Perai. Sekarang saya tinggal di Johor, Kelong. Okay? Baik, saya terus ke Intensive English Program saya, kesemuanya 34 dan lepas itu live 30 sesi. Hari ini sesi ke-17, kesalahan umum dari segi grammar. He is a tall, so he sit behind the class. Kerap sekali kita lihat. He is a tall. He is a short. No. A maksudnya seseorang atau se. Jadi kita tidak boleh cakap dia adalah setinggi. Sepatutnya atau dia ialah setinggi atau dia ialah satu tinggi. Satu budak yang tinggi boleh. So he is tall. Dia tinggi. So he. Masih ingatkah? He, she, it. Kata kerja mesti tambah s. Sit. And you, we, they. Jangan tambah s. Behind the glass. Okay. Sebenarnya ini betul, ini pun betul. He is. Kalau ingin gunakan a boleh. A tall boy. Dia adalah seorang budak tinggi, so he sits behind the class, boleh. Kalau ingin a, mesti ada orang, binatang, benda atau tempat di belakang, baru boleh guna a atau n. Jadi sepatutnya atau sebenarnya he is a boy. Sebenarnya ayat ini he is a boy. Kemudian kita selitkan tall supaya ayatnya lebih cantik. He is a tall boy. Jadi waktu kita gunakan a, sebenarnya kita cakap a boy. Jadi kita sini tidak ada boy. A tall. Mana boy? Tidak ada. Jadi salah. Tak boleh betul. Ya, a ball, bola. A boy, lelaki. A book, buku. A supermarket, tempat. A bull. Lembu jantan, boleh, binatang, benda, tempat dan orang. Jadi kalau kita ingin menggunakan a, di belakangnya mesti ada orang, binatang, benda ataupun tempat. Jikalau tidak boleh, salah. So actually sebenarnya he is a boy. Karena kita selingkan tau di tengah-tengah, jadi he is a tall boy. Maksudnya ada tau, tidak ada tau, tidak penting. Pokoknya asal ada e, belakangnya mesti ada orang, binatang, benda ataupun tempat baru boleh. Okay? So contohnya, it is a house. It is a big house. Jadi yang e itu menggambarkan house, menceritakan house dulu baru kita selingkan big di tengah-tengah. Okay? So kita tak boleh cakap it is a big. Ya adalah satu besar. Satu apa? Satu rumah, sebuah rumah, begitu, okay? I wear a jeans when I go out and my friends. Di mananya terletak kesalahan? A jeans tidak boleh. Asal pasang tangan, contohnya sarung tangan. Kaki, contohnya seluar pendek, seluar panjang. Selipar, kasut, kita mesti ada a pair of, tiga perkataan. Sepasang jeans. A pair of, tiga perkataan. Maksudnya sepasang. A pair of jeans when I go out dengan. Dengan itu with, bukan and. Memang kalau dua pasang, two pairs, tambah s kepada pair. Two pairs of jeans. A pair of jeans, kita tambah s ke pair. Sebab jeans itu memang ada s. Okay. Dan my sister have a long hair and a white skin. Nah, ini kesalahan yang kerap kita tengok dibuat. Sister satu orang. He, she, it. Kata kerja mesti ada s. Have ini kata kerja. Jadi kita tukar ke has. Apa artinya a long hair? A itu satu. Bagaimanalah kita cakap a long hair? Maksudnya botak. Hanya seurat rambut. Nah, boleh a long hair. Yang lain itu semua kulit kepala. Tidak ada rambut. Rambut tidak boleh kira.
Kalau tidak boleh kira, jangan kita tulis e. Okay, so my sister has long and white skin. Biasanya bahasa Melayu pun kita cakap kulit putih. Tapi kulit yang berwarna putih kita cakap mat saleh, orang putih. Orang putih yes, white skin. Orang seperti saya Cina Asia yellow skin, kuning. Jadi tak boleh tulis a white skin. Lagipun skin tak boleh kira. Kulit macam mana kira? Tak boleh kira. Kalau tak boleh kira, jangan gunakan e atau n. Jadi yang e ini salah. Yang white ini tukar ke fair, cerah. Kulit yang cerah, fair skin. Okay, so no white skin, no black skin, no. Black skin orang Afrika. Okay, dark skin, gelap. Jadi gelap cerah. Okay, so sudah habis lah saya mengajar. Okay, sini kita tahu lah. Okay, buku Dwi Bahasa ini sudah dijual sejak bulan Februari lagi dan hampir habis. Jadi selepas saya buat naik 30 sesi, sebenarnya ini sebagai pemanas badan, warm up. Dan selepas warm up ini, sesi warm up ini 30 bab, saya akan live bertemu dengan kalian. Ada minat, datanglah ke live saya. Ada soalan, tanyalah. Tapi khususnya saya akan membincangkan tentang cara bagaimana, cara itu bagaimana lah, sebabnya menguasai bahasa Inggris dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dengan dalam kehidupan harian. Dan saya juga akan menawarkan kursus bagaimana mengajar Inggris. Saya akan ajar kamu bagaimana mengajar Inggris, English, supaya orang lain faham. Dan bahan-bahan saya sediakan itu dalam live saya akan memberitahu kalian. Sebab terdapat di antara kita yang sendiri pandai. Waktu disuruh ajar, sendiri yang tahu apa diterangkan. Pendengar itu langsung tidak faham apa yang diajar. Saya yakin kalian ada pengalaman ini. Waktu kita tanya seseorang, macam mana ini ya? Kamu begitu pandai dalam English, boleh beritahu saya kan? Kemudian dia cakap sampai habis kita masih. Begitu. So saya boleh ajar kamu bagaimana mengajar English. Okay? Dan kalau ingin membeli level 1 ataupun buku terbaru saya Dwi Bahasa, sila WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kamu ingin menyertai kursus saya, yang ini semua penulisan pemahaman, kosakata, translation, yaitu penterjemahan, grammar, sebutan, semua dalam satu. Ini untuk permulaan untuk orang yang baru mula belajar gunakan bahasa Melayu untuk menterjemah kepada bahasa Inggris. Dan ini untuk orang yang boleh sudah cakap English, bertutur dalam English, tetapi masih tidak fasih. Kedua-dua kelas ini kita ada gunakan bahasa Melayu, tetapi kelas ini semua dalam English. Jadi kalau kamu ingin menyertai, it's okay, you are welcome. Kami akan mengadakan kelas public speaking sendiri, memberi pendapat atau taklimat. Forum kumpulan membincangkan satu topik tertentu, memberi cadangan, menjual, menjawab, dan dialog juga dalam kelas bahasa Melayu, dialog. Jikalau kamu ingin ini, yang kursus ini akan diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri 2022. Dan ini bila-bila masalah, semua ini sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay? Dan jikalau kamu tidak ada masa untuk menyertai kursus sebegini yang mungkin 20 jam, jikalau kamu menghadapi masalah dalam pekerjaan,
dalam mengajar anak sendiri atau semasa kamu mengajar, kamu boleh buat temu janji dengan saya mengadakan kelas untuk kamu seorang diri 1 atau 2 jam untuk menyelesaikan masalah yang kamu sedang menghadapi. Oke, jadi anggap saya sebagai penyelesai masalah kamu. Oke, so setakat ini sahaja saya kesuntukkan masa hari ini. Sekarang saya ada kelas yang akan masuk, jadi tidak ada lebih masa untuk menceritakan dengan lebih lanjut lagi. Oke, sehingga kita berjumpa di sesi ke-18. Oke, sila beri saya like, share dan subscribe, dan kita berjumpa pada sesi ke-18.